Kalau anda semua nak aquarium air yang jenis macam ni, anda perlu guna Seachem Purigen. Ini disebabkan Seachem Purigen adalah bahan filter media yang menyerap sisa buangan organik yang paling kuat dalam market ni. Bukan tu je, dia juga boleh menyerap ammonia, nitrate dengan nitrate juga. Ia adalah sukar untuk saya jelaskan apa itu Seachem Purigen. Ini disebabkan tiada sebarang produk yang equal dengan Seachem Purigen. Kuasa penyerapan dengan kelajuan dia menyerap kotoran dari air itu jauh melebihi 500% produk biasa dalam market. Tidak seperti produk konvensyen dalam market ini, impact Purigen ke atas trace element adalah sangat minimum. Selain pada itu, Purigen selepas dia menyerap penuh kotoran itu, ia boleh dijana semula dengan peluntur air biasa. Dengan gabungan kuasa penyerapan Purigen dengan menjana semula, ia adalah lebih jimat menggunakan Purigen untuk jangka panjang berbandingan semua produk dalam market ni. Menjana semula Purigen adalah sangat senang juga. Anda cuma perlu merendam Purigen ni dalam larutan 50% peluntur air biasa dengan air pipe. Dalam masa beberapa minit sampai sehari, depends on berapa kotor Purigen tu, Purigen anda akan pulih ke warna asalnya. Selepas Purigen itu kembali kepada warna asalnya, anda boleh guna Seachem Prime ataupun Safe untuk membuang peluntur air dalam Purigen anda. Tapi anda adalah nasihatkan supaya mengguna Prime dengan Safe saja untuk menghilangkan peluntur air dalam Purigen ini. Ini disebabkan kebanyakan produk anti-corrosion ataupun water conditioner dalam market Malaysia ni mengandungi amine yang bukan sahaja mungkin akan membuat Purigen ni tak berkesan, malah mungkin akan mengeluarkan toksik dalam air itu. Oleh disebabkan tu, anda nasihatkan kalau mengguna Seachem Purigen untuk menghilangkan peluntur air selepas menjana semula Purigen ni, anda guna Prime ataupun Safe untuk menghilangkan peluntur air itu. Dos yang digunakan untuk menghilangkan peluntur air itu adalah 30 ml Prime ataupun 16 gram Safe untuk campuran 50% peluntur air dengan air biasa, 250 ml. Selepas menendam Prime atau Safe itu 30 minit sehingga 8 jam, peluntur air dalam Purigen ini akan dihilangkan dan Purigen ini boleh diguna semula dalam filter anda. So, itu je untuk hari ni. Kalau ada lebih banyak soalan apa-apa ke nak tanya, boleh komen kat bawah ataupun follow kita kat Instagram, Facebook, Twitter untuk PM kita nak tanya apa-apa soalan. Kita pun akan jawab secepat yang mungkin. So, sehingga kita berjumpa lagi. I love you ya. Bye.